warga masyarakat yang belum mampu melahirkan anak perempuan sehat, anaknya sehat, ibunya sehat, bapaknya. Ini yang diberitakan media itu ngebohong aja, ya. Dia memang punya case mati. Setelah itu dia menggunakan apa namanya KTP dan KK gratis. Ini kan media ini yang merusak media ini. Artinya nggak ada pembayaran penarikan tarif itu nggak ada, Pak? Ya udah, saya tanya tadi kan dengar apa siapa tadi. Dia nggak bayar apa-apa. Ya, di puskesmas apa ini? Tapi media-media ini dunia politik ini kejam. Sering orang-orang semua maunya ngomong, ya. Padahal dia punya case mati, udah itu dia menggunakan KK dan apa menggunakan KTP dan KK, udah selesai, gratis. Tapi di semua puskesmas kita gratis tuh, Pak, ya? Ya semua tanya aja dari tahun 2011, bukan karena politik-politik ini. Iya. Pak, tapi ini, artinya media itu yang udah memberitakan tuh wap, ya? Iya, inilah yang saya sedihkan orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini. Coba beritakan yang bagus lah, yang benar katakan benar. Di dunia nggak apa-apa, ya, heran nanti kena pentung duluan siapa yang ngomong berita-berita bohong, ya, oke? Okay?